Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar upacara peringatan HUT RI ke-73 di lapangan Bumi Gora kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Rangkaian upacara menandai peringatan HUT ke-73 kemerdekaan RI tahun ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Diawali dengan upacara bendera di lingkungan instansi pemerintah dan swasta pada pukul 7.30 WITA. Selanjutnya, tepat pukul 9 WITA lebih, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi selaku inspektur upacara menekan tombol sirene selama 60 detik sebagai tanda dimulainya peringatan detik-detik proklamasi ke-73 tahun 2018. Setelah itu, upacara peringatan detik-detik proklamasi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Bai Isfi Rupaidah. Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dilanjutkan mengheningkan cipta oleh inspektur upacara, serta pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera terdiri dari putra-putri terbaik dari 10 kabupaten kota di bawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB. Usai peringatan detik-detik proklamasi, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengajak seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat untuk terus mengkokohkan optimisme dalam diri dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kesetia kawanan. Peringatan pada hari ini, saya mengajak kita semua, masyarakat Nusa Tenggara Barat, untuk terus mengokohkan optimisme di dalam diri kita dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kesetiakawanan. Insya Allah, Nusa Tenggara Barat akan terus maju dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Get TV.